ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di kali ini kita ada di pembahasan PTK ya. Di pembahasan PTK. Uh, sebelumnya, saya akan sapa terlebih dahulu founder kita, yaitu Bapak Ilmi MPD. Selamat malam Pak Ilmi. Selamat malam Bu Susi. Di sini juga uh, Ketua Prodi. STKIP Al Hikmah Surabaya, Pak Selamat Widodo sudah hadir. Selamat malam, Pak Selamat Widodo. Eh selamat malam, Bu Susi. Ya, Bu Putri, Bu Putri nanti sebagai narasumber kita untuk PTK kali ini ya. Ibu Putri sudah hadir, Ibu Adi Putri Rilyanti. Selamat malam, Ibu Putri. Selamat malam, Bu. Ya. Uh, saya lihat di sini juga Uh, sudah hadir ada Pak Misbah tadi ya Pak Misbah Huda selamat malam Pak Misbah eh, selamat malam kasih. selamat malam ini Bu Dewi sepertinya belum masuk dan Ibu Arina ya belum masuk uh, tadi yang saya sebutkan satu persatu itu adalah uh, yang mendampingi ya yeah. Yang mendampingi Bapak Ibu semua dalam pelatihan PTK, dalam pelatihan PTK, pelatihan PTK kita ada lima kali pertemuan, dan malam hari ini adalah pertemuan yang kedua. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena dengan berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk malam hari ini, kita akan ditemani oleh Ibu Adi Putri Rilianti. Kita sudah kemarin sudah membahas tentang konsep PTK, pentingnya PTK bagi guru dan sitem, sistematika penulisan proposal PTK. Nah, pada malam hari ini kita ada diidentifikasi masalah PTK dan alternatif solusinya. Bapak, ibu semua di sini uh, sudah diberi tugas kemarin ya selama satu minggu untuk mencari judul, judul dan juga uh, oret-oret istilahnya kan identifikasi masalah PTK tersebut alternatifnya alternatif solusinya seperti apa untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita yaitu Ibu Adi Putri Rilyanti silahkan Ibu Adi baik Alhamdulillah terima kasih Bu Susi ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Ilmi dan teman-teman tim dari Rumah Guru Sejahtera. Selanjutnya Kaprodi PGSD STKIPL Hikmah, Pak Selamat Widodo dan teman-teman dosen PGSD. Uh, mungkin Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang kemarin belum bergabung, ya, belum sempat bergabung. Saya izin uh, memperkenalkan diri kembali, tadi sudah diperkenalkan singkat. Nama saya Adi Putri Rilianti atau bisa dipanggil Putri begitu. Saya dosen PGSD, uh, nanti insya Allah akan menyampaikan tentang identifikasi masalah dan pemilihan solusi. Saya lihat di grup sudah banyak ya yang sudah sharing. Semoga ilmu yang pekan lalu tidak lupa ya. <laughs> pekan lalu saya lebih banyak berbicara tentang teori. Untuk tekan ini, hari ini Insya Allah sudah semakin teknis, semakin uh, fokus dan hari ini targetnya adalah Bapak Ibu sekalian sudah punya draft proposal gitu ya. Jadi Semoga yang kemarin-kemarin mungkin sudah sharing judul penelitiannya, apa hari ini sudah jadi proposal lengkapnya. Gitu, tinggal besok pekan depan tinggal melaksanakan saja, ya. Oke, okay, selanjutnya saya hmm, akan ini ya, menyampaikan sedikit materi dan mereview kembali bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah kemudian nanti solusinya apa begitu. Nah, saya izin share screen dulu. Ya. Oke, apakah sudah tampak Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Sudah, sudah, ya, Alhamdulillah. Sudah, ya. Jadi, ini mohon maaf muka saya tidak terlihat ya. Yang penting suara saya ya. ya. Oke okay. ini identifikasi masalah dan pemilihan solusi. Jadi biasanya atau yang sering disebutkan itu kalau kita sudah menemukan masalahnya itu 50% penelitian itu selesai gitu karena yang sulit itu biasanya di menemukan masalahnya gitu ya. Nah, yang kemarin juga waktu kita survei awal, Bapak Ibu sekalian juga mengalami kesulitan di identifikasi masalah. Nah, bagaimana kita bisa menemukan itu masalah atau bukan gitu ya? Kadang ada yang muncul tapi hmm, sorry, muncul tapi dia tidak bukan masalah gitu ya sebenarnya. Oke. Nah, ini identifikasi masalah. Sebenarnya, masalah itu apa? Ini ada lima pengertian, ya. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini biasanya yang teori-teorinya apa gitu, ya. Misalnya, siswa kelas lima itu harusnya sudah minat belajar. Gitu, kalau di kelas pembelajaran itu, ya, harusnya eh, apa? Sudah ada medianya, gurunya menyenangkan, begitu ya. Tetapi di kenyataannya... Tidak seperti itu, maka timbul masalah. Begitu kemudian, penyimpangan dari satu target yang telah ditentukan, misalnya harusnya siswa SD itu sudah bisa membaca dengan lancar, tetapi ternyata di kenyataannya itu masih ada yang belum lancar. Kemudian, bisa juga merupakan hambatan, gitu. Hambatannya, ya, misalnya ada masalah apa, gitu. Apakah itu dari siswanya sendiri atau dari luar siswa, bisa jadi juga dari gurunya, seperti itu. Kemudian, yang keempat, suatu fakta yang tidak menyenangkan dan bersifat negatif. Nah, ini juga bisa menjadi masalah, gitu ya, bisa disebut sebagai masalah. Kemudian terakhir suatu kesulitan yang dihadapi sewaktu-waktu. Selanjutnya Nah, apa yang harus kita tekankan ketika kita mendetailkan atau menguraikan latar belakang masalah? Nah, masalah ini bisa berasal dari proses mengajar maupun hasil belajar siswa yang belum maksimal. Maka ini di grup ini saya lihat juga Bapak Ibu Guru sudah me, ini ya, menuliskan judulnya dan kemungkinan masalahnya ini ada ada yang diproses, ada juga yang dihasil. Seperti motivasi itu ya, motivasi itu kan proses ya. Kemudian ada saya lihat tadi aktivitas kalau tidak salah ya. Aktivitas siswa. Nah, itu juga termasuk proses. Kemudian kalau yang hasil belajar ya ada hasil belajar itu sendiri gitu ya. Kemudian kalau nilai peserta didik ini bisa disebutnya hasil belajar gitu ya. Kemudian misalnya ketercapaian gitu ya, misal kemampuan membaca atau uh, apalagi ini prestasi belajar itu adalah termasuk hasil belajar. Kemudian, masalah harus didukung dengan fakta yang terjadi di kelas dan data yang valid. Nah, ini nanti di latar belakang, Bapak Ibu sekalian harus membuktikan gitu ya, bahwa ini memang betul-betul masalah gitu, misal. Um, nanti ada di contoh ya. Saya cantumkan contohnya. Kemudian yang terakhir masalah yang diangkat juga merupakan masalah yang penting dan mendesak untuk diselesaikan. Tuh, kalau nggak penting ya nggak usah gitu ya. Nambah-nambahin pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Tugasnya guru sudah banyak. Jadi ya yang penting dan mendesak saja. Misalnya tadi ada kemampuan membaca, menulis. Kemarin Bu Dwi kalau nggak salah ya cerita kalau di kelasnya itu anak-anak belum bisa membaca dan menulis sehingga nanti bisa berimbas ke apa pemahaman soal gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kan perlu dituntaskan permasalahannya agar anak-anak nanti untuk belajarnya itu tidak kesulitan ke sana-sananya Nah, masalah ini kadang yang muncul itu Bukanlah akar masalahnya ya makanan. Ketika me akan membuat rumusan masalah itu harus mengidentifikasi dulu oh ini akar masalahnya sebenarnya apa gitu agar um, solusinya nanti juga tepat. Tuh. Kemudian, nah ini langkah menemukan masalah ada lima. Yang pertama kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Nah ini fakta-fakta yang ada, yang muncul, yang kita temukan di sekolah, di kelas. Tuh, jadi misalnya ini, gejala-gejala yang muncul, itu kalau di modul itu saya sebutkan gejala gitu ya seperti penyakit itu ada gejala-gejalanya kalau flu demam gitu ya kemudian keluar ingus itu apa batuk seperti itu. Nah, ini kalau masalah di PTK ya sama. Siswa hanya diam ketika guru bertanya meskipun pertanyaannya tergolong mudah. Nah, ini biasanya kalau pertanyaan mudah kan anak-anak gampang jawab ya. Kok ini nggak mau gitu. Kemudian padahal ketika dipanggil namanya untuk menjawab, siswa mampu menjawab dengan benar. Tuh, ternyata seperti itu ya sebenarnya ketika dipanggil namanya satu persatu ya mereka bisa menjawab. Kemudian siswa juga tidak bertanya ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Oh, ada yang mau tanya? Krik 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 gitu. nggak ada yang tanya ya. Nah, ini ada apa? Berarti ada masalah ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Kemudian kita beranjak ke langkah selanjutnya. Maka masalahnya itu apa sebenarnya? Oh, kalau gejalanya begini apa ya Nah kita juga um, perlu membaca-baca ya misalnya ini ini tuh kejalannya sebenarnya mengarahnya kemana Apakah ke motivasi Apakah ke keaktifan atau kemandirian atau hasil belajar atau apa begitu Nah ini ternyata setelah dicari tahu di uh, apa baca-baca buku mungkin juga diskusi dengan dengan rekan sejawat itu ternyata ini anak-anak itu kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Nah kalau analisis masalah ini sudah disebutkan persenannya gitu ya Jadi tidak hanya satu dua orang saja yang bermasalah Biasanya kalau satu dua orang yang bermasalah itu kasuistik ya tidak tidak eh, bisa jadi bukan karena pembelajaran kita yang kurang baik tetapi memang dari anak itu ada masalah gitu ya Tadi saya lihat ada yang uh, tuna grahita, ya. Nah, tuna grahita ini kan biasanya tidak banyak, ya, satu atau dua orang saja. Nah, itu kasuistik, ya. Nanti bisa, kalau misalnya bapak ibu memang mm, menjadi guru di sekolah inklusi, kemudian anak itu menjadi tanggung jawab di kelas bapak ibu sekalian. Kemudian, langkah selanjutnya setelah sudah ketemu masalahnya nah ini analisis penyebab masalahnya apa digali lagi itu bisa dengan tadi wawancara dengan diskusi dengan rekan sejawat bisa juga ditanyai ke anak-anaknya misalnya waktu uh, ini ya istirahat atau waktu-waktu agak-agak santai begitu tanya ke anak-anak kamu tuh kenapa tuh kalau di kelas kok ini diam aja gitu misalnya apa takut sama Bu Guru gitu. Oh ternyata ya ternyata di kelas itu suasana belajarnya itu tegang. Mungkin Bapak Ibu gurunya eh, apa disiplin sekali gitu ya. Disiplin sekali sehingga kelasnya itu tegang agak-agak eh, mungkin temperamen seperti itu. Atau ternyata mungkin karena itu kalau saya salah itu disurahi, saya nggak mau kalau kayak gitu misalnya anak-anaknya bilang gitu ya sudah di, di apa dicantumkan saja nanti bisa bisa kita um, jadikan dasar untuk um, metode yang te yang tepat atau solusi yang tepat itu seperti apa sini dicari lagi misalnya ternyata juga ketika refleksi Oh, metode pembelajaran yang digunakan baru sebatas ceramah dan tanya-jawab. Kemudian misalnya ada siswa yang aktif, itu jarang diapresiasi. Terus siswa juga yang menjawab, nah ini siswa yang menjawab salah, diejek, dan guru kurang memberikan arahan perilaku yang seharusnya. Terakhir, belum ada reward and punishment. Nah, ini ternyata akar masalahnya dari um, tadi gejala-gejala yang muncul kayak kalau misalnya influenza tadi kan akar masalahnya sebenarnya di virusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah tadi ketemu, maka alternatif solusinya apa? Nah, ini juga kita perlu membaca-baca, kita perlu cari-cari. Oh, kalau keaktifan belajar ini apa ya kira-kira solusinya? Obatnya ini apa ya? Oh, ternyata pakai model pembelajaran kooperatif learning ini bisa tipe NHT number head together yang pakai nomor di kepalanya nanti siswanya dipanggil satu persatu maka nanti mau nggak mau yang nomornya terpanggil pasti dia mau aktif gitu ya agak dipaksa begitu lalu so, kemudian kalau sudah ketemu solusinya tinggal menuliskan rumusan masalahnya Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa SD kelas 5 nah, di SDX seperti itu. Itu langkah-langkah menemukan masalah. Nah, kalau sudah ketemu, maka judulnya gampang nanti. Dan judulnya ini minimal memuat tiga tiga unsur ya. Unsurnya apa yang akan ditingkatkan? Nah, ini yang ditingkatkan keaktifannya. Siapa yang akan ditingkatkan? Siswa kelas 5 SDX. Kemudian bagaimana tindakan yang dilakukan oleh siswa? Tuh, oh, pembelajaran kooperatif tipe NHT. Gitu. Nah, sudah sampai sini. Saya lanjut ke modul ya bapak ibu sudah dapat modulnya semua ya di grup sudah di share kembali tadi hari ini pokoknya tadi sama pak ilmi ini nanti kita langsung ke contoh ya nah ini contoh masalah dan solusinya Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya ke contoh-contoh yang sudah Bapak Ibu cantumkan di di WA. Silakan. ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Masih ada ya Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya. Nanti bu, nanti bu. Nanti. Ini, ini nanti jadi jadi wah wow, mantap, ini... mantap itu. Kalau yang hari ini yang paling jauh dari mana ini, Bapak Ibu? Oh, anu. Kalau saya dari Kalimantan Barat, Bu. Wah mantap. Dari Sorong Papua Barat. Wah Apapun? ini. Ada <laughs> lagi dari Sorong ya. Oke tadi dari Kalimantan dan dari Sorong ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Eh Ibu Ibu semua ya ini Ibu Ibu sudah hadir. Semoga mendapatkan manfaat ya dari pertemuan ini. Baik. Kalau belum ada saya berikan contoh eh saya bahas ya contoh yang sudah di grup. Nah ini punya privilege khusus karena sudah aktif terlebih dahulu ya. Ini siapa ini judulnya yang pertama? Ini ada judul di yang nomor satu di grup itu, peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe make a match pada mata pelajaran IPS kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik. Nah, ini berarti Masalahnya ada di sini, ya. Ada di motivasi dan hasil belajar. Kok oh, ada dua? Boleh, mau satu, mau dua. Boleh, mau motivasi saja tidak apa-apa, mau hasil belajar saja tidak apa-apa. Dua-duanya juga boleh, karena sejatinya kalau PTK tadi tidak hanya proses, tapi juga hasil. Mau keduanya juga bisa. Kemudian, apa yang harus kita tuliskan di latar belakang masalah? Nah, latar belakang masalah ini minimal ada lima. Ini yang kita ungkapkan, ya. Yang pertama, kondisi idealnya seharusnya kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Itu kemudian fakta lapangannya, bagaimana seperti tadi. Misalnya, harusnya di kelas itu anak-anak aktif belajar, pembelajarannya menggunakan. Media pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi, gitu. Tapi fakta di lapangan tadi diungkapkan satu persatu masalah-masalahnya. Kemudian, kalau sudah kita pilih masalah yang paling urgent atau yang paling mm, bisa kita selesaikan paling cepat, begitu mungkin ada ya permasalahan yang agak susah gitu diselesaikan. Nah, di PTK ini kita pilih yang mudah saja gitu. Misalnya tadi motivasi atau hasil belajar gitu. Masalahnya apa? Kemudian solusinya apa? Solusinya misalnya tadi ini berarti dengan model pembelajaran kooperatif tipe make a match. Nah, ini harus ada ya disebutkan di latar belakang itu Kelebihannya apa? Kelebihan solusi ini harusnya mestinya salah satunya uh, model pembelajaran kooperatif tipe match ini bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, bagaimana bisa tahu ya dari buku atau dari jurnal nah, ini? Tadi saya coba cari, kalau saya biasanya mencari jurnal itu di Google Scholar atau di Garuda, tuh. Nah mungkin nanti Pak Selamat bisa menambahkan di Sinta ya Pak Selamat. Ya, halo Pak Selamat. Masih ada ya. Nah ini kalau di Google Scholar, Bapak Ibu tinggal ketik saja Scholar gitu, S C H O L A R di Google. Nanti pasti muncul. Nah, atau saya coba dari awal ya. Misal. Nah, Sekolah-sekolah masih muncul begini. Klik saja yang ini, Google Scholar. Nah, bahasa Indonesia-nya Google Cendekia. Cari yang dibutuhkan, misalnya tadi masalahnya apa ini? Tadi motivasi dan hasil belajar ya. Misalnya motivasi, kalau motivasi ini agak banyak, biasanya motivasi belajar siswa SD biar lebih singkat ya. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contohnya. Bapak Ibu bisa ambil misal oh iya, kalau mau diurutkan tahunnya juga boleh ya karena biasanya um, jurnal itu 10 tahun terakhir. Kemarin juga sempat dibahas oleh Pak Ilmi ya, ini teorinya terlalu lama gitu. Nah, ini bisa diurutkan misal 2022 ya, terbaru. Misalnya, nah ini analis, eh enggak ya, enggak cocok ini. Misal, hmm, nah ini misalnya ya, efektivitas pembelajaran game interaktif untuk, nah ini, atau kalau yang lebih cocok langsung coba apa tadi Make match ya, make match. Wah ini ada pas ya. Nih bisa kita buka, diklik di link baru juga bisa, atau langsung diklik di sini. Nah ini ada ya. jadi kelas berapa itu? Banyak Insya Allah. Nanti tinggal di diunduh, di download nah ini biasanya full text pdf pdf download. kalau sudah didownload tinggal nanti dibuka ya yang satunya ini apa tadi biasanya ada yang tidak harus didownload tapi uh, langsung muncul begitu coba saya tampilkan contoh jurnalnya tadi ya jadi ini ya, make a match sama motivasi nah ini contohnya metode make a match untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5, pas ya, sama ya oh kelas 6 nah, beda dikit lah, gak apa-apa sama-sama SD kelas tinggi nah ini kita lihat di hasil penelitiannya di abstrak hasil penelitian nanti bisa dijadikan salah satu uh, kajian pustaka ya Hasil penelitian tindakan ini menunjukkan bahwa penerapan ini dapat meningkatkan. Wah, berhasil ini berarti tidak, tidak seperti yang kemarin, ya Pak? Filmi ya, setelah dikasih media malah turun nilainya. Ini enggak dapat meningkatkan. Oke, okay. nah ini ternyata bisa gitu ya, Bapak Ibu. Bisa cari nanti banyak sumber, banyak jurnal. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk meyakinkan kita kalau metode atau model pembelajaran atau solusi ini memang tepat untuk masalah yang kita alami gitu. Seperti tadi anak analoginya obat ya. Obat ini manjur untuk penyakit ini. Biasanya uh, ini ya sudah ada misal ya saya nanti sebut merek ya. <laughs> misal sakit apa sakit pusing itu sakit flu obatnya ini. Gitu. Nah ini sama dengan dengan penyakit gitu penyakitnya di kelas oh motivasi obatnya make a match make a match kok pakai make a match oh karena ini hasil penelitiannya sudah banyak tuh jadi nanti bisa juga dimasukkan di sini kelebihan solusinya misal um, apa model pembelajaran model pembelajaran ini bisa Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini bisa ditambahkan, uh, ini ya, apa namanya kutipannya, ekutipan, ya, eh, kutipan. apa namanya nih. Sumbernya tadi siapa? Ini sumbernya Abdul Kusnun. Kalau menuliskan sumber, cukup tuliskan yang belakang saja, Kusnun tahunnya adalah 2022 Wah, terbaru ini nun 2022 nah misalnya kok ada lagi tadi ada lagi tadi ya yang satunya tadi nah oh, ini suaranya tambah kecil Oh tambah kecil ya mohon maaf tidak saya ini kaitkan <laughs> okay. sekarang sudah jelas yes, Oke okay. jelas ya. mohon maaf yeah. Nah misalnya Oh tapi ini game interaktif PowerPoint ya kalau bisa yang make a match aja langsung nah nah ini misal ini 2022 juga ya. Ini siapa namanya? Rohmah ya, Rohmah 2022 juga. Rohmah. Nah, ini kalau misalnya ada banyak tinggal kasih titik koma. Rohmah 2022. Misalnya ada lagi siapa namanya siapa tahun berapa gitu. Itu untuk meyakinkan kita bahwa solusi ini Memang tepat untuk masalah yang kita temukan. Tuh. Nah, kalau rumusan masalah ya tadi ya, tinggal bagaimana penerapan ini untuk meningkatkan ini gitu. Masalah ini tuh pakai tanda tanya, kalimat tanya. Kalau tujuan penelitian tinggal diubah jadi kalimat berita. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ini melalui penerapan ini. Sudah manfaat nanti tinggal dijabarkan guru dapat apa, siswa dapat apa, atau mungkin masa manfaat-manfaat uh, yang lain. Seperti itu, selesai bab satu, Bapak Ibu. <guluh> Sampai sini dulu, monggo Bapak Ibu bisa uh, sharing ya. Atau setelah ini mungkin bisa presentasi yang sudah ini ya, sudah menyiapkan proposalnya nanti kita sama-sama bahas barangkali nanti dapat solusi hari ini selesai proposal gitu ya Bu Susi? Enggak bisa dilanjutkan ke diskusi mawon? Ya terima kasih Bu Putri. Iya yeah, sama-sama. Nah, tadi sudah kita mendengar ya. Uh... Hasil dari ibu putri tentang identifikasi masalah dan juga alternatif solusinya. Uh, untuk selanjutnya, uh, kita ke oh iya, ada pertanyaan di sini, Bu Putri. Untuk teorinya, dicantumkan minimal berapa teori, gi katanya berapa teori. Baik, ini terkait minimal ya, jumlah minimal biasanya itu. Lebih baik itu lebih dari satu, ya. Kalau hanya satu, biasanya ya kurang gitu. Untuk menguatkan, ya, tidak hanya satu sumber tunggal. Jadi, misal tadi, oh, ini tadi saya baru mencontohkan yang dari jurnal, ya. Jadi, tidak harus dari jurnal, tapi juga bisa dari buku. Kalau dari buku, ya, bisa dari buku cetak seperti itu, atau. Kalau dari internet, biasanya saya cari di uh, ini Google Books. Tuh, Google Books itu biasanya yang saya cari kalau misalnya di buku cetaknya nggak ada. Atau biasanya juga googling langsung. Googling langsung di Google gitu, bukunya apa, judulnya, kemudian dikasih belakang PDF. Nah, biasanya muncul. Nah itu nanti cari yang memang benar-benar buku gitu ya. Kadang kan ada yang hanya apa makalah gitu atau um, misalnya hanya tulisan biasa atau bahkan mungkin dari blog gitu. Nah usahakan untuk artikel ilmiah itu tidak menggunakan blog pribadi. Jadi kalau ada sumber dari blog pribadi itu ya nanti tidak jadi ilmiah gitu ya misalnya ada ambil dari internet ya ambil dari website yang relevan atau yang valid gitu misal dari hmm, apa government uh, pemerintah gitu atau kalau misalnya koran online gitu uh, boleh juga gitu. misalnya dari mana kompas detik cnn dan sebagainya seperti itu Bu Susi dan siapa ini yang tanya Budian Ika. Iya. Yeah. Ya, yeah. terima kasih Bu oh, Putri. Eh yeah. okay, sama-sama Budian. Tanya uh, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan ke presentasi ya Bu Putri. Iya, yeah, betul. Presentasi biar lebih mudah, biar langsung aplikatif, atau mungkin kalau sekarang, Bapak Ibu sudah berada di depan laptop, langsung saja ketik. Gitu, langsung saja diketik, uh, dibuat seperti yang tadi punya saya itu latar belakang kondisi idealnya apa, out, out, outline outline-nya gitu ya. Jadi, poin-poinnya yang harus ada di situ apa? Kalau itu sudah, nanti insya Allah untuk mengembangkannya lebih mudah. Itu khusus sih. Ya benar Bu Putri. Sambil berjalan bisa langsung dipraktekkan gitu ya Bu Putri ya. Betul, betul. Jika ada yang sudah siap, uh, silakan untuk mempresentasikan hasil dari identifikasi masalahnya, alternatif solusinya seperti apa, atau proposalnya. Proposalnya di ini. Silakan. Ada yang sudah siap? Terima kasih Bu Putri. Barangkali saya yang lebih awal ya, oh, karena oke, tadi oke, ini, monggo, monggo. Uh, untuk judul tadi itu adalah milik saya Bu. Wah, tadi. Mantap. Saya tadi baru mikir ya, kayaknya punya Pak Yudi. Yang awal itu milik saya. Jadi oke, tadi kan oke. sudah dikritisi oleh Bu Putri terkait oke. dengan judul yang saya ajukan. Nah itu tadi kan Bu Putri memberikan sumber-sumber tadi ya dari uh, Google Scholar tadi ya. Iya. Nah itu tadi kira-kira uh, dimasukkan yeah. kemana bu itu bu? Oke. Oh, yeah. Untuk pendukungnya itu masuk di latar belakang masalah atau di mana nanti bu? Dicantumkannya itu, gitu. Yeah, okay. yeah, pak Ilmen. Terima kasih bu. Oke yeah. Sama-sama Pak Ilmi, Wah, ternyata punya Pak Ilmi ya. Kayaknya sudah selesai ini harusnya. <laughs> ya, untuk teori, teori itu bisa dicantumkan di di latar belakang sebagai penguat tapi tidak perlu banyak-banyak gitu. Misalnya tadi hanya kelebihannya saja ya diambilkan dari beberapa hasil penelitian untuk meyakinkan bahwa solusi ini tepat untuk mengatasi masalah ini begitu. Nah, untuk detailnya, detail teori tambahannya mungkin tadi tidak hanya uh, apa tidak hanya manfaatnya saja misalnya bahwa make a match ini bisa meningkatkan motivasi misalnya langkah-langkahnya motiva apa make a match itu seperti apa kemudian mungkin dari buku dan hasil penelitian yang lain itu bisa dijabarkan di bab 2 di kajian pustaka gitu Pak Ilmi. Jadi yang di latar belakang itu hanya sedikit saja, hanya meyakinkan kalau ini memang uh, sudah sesuai gitu. Solusi ini tepat untuk mengatasi masalah yang kita temukan, begitu. Ye, terima kasih Bu Putri. Berarti ini Ye. sebagai tambahan bagi saya, sehingga nanti PTK yang saya ajukan besok itu kan benar-benar valid gitu ya. Jadi tadi oh. kan sumbernya itu 2022 kan, ya. Jadi, baru itu Pak. Baik. Berarti terbaru ini gitu ya. Ye. Ye. Jadi kemungkinan kecil untuk ditolak oleh Eh, uh, apa ya istilahnya? Penguji, Bu ya. Ditolak gitu oleh penguji ketika kenaikan tingkat kan gitu. Jadi e. ini sebagai alternatif solusi, Bu ya, salah e. satu Jadi diberikan e. seperti tadi, lihat 2022. Wah, ini sudah terbaru Man, ini. Yeah. <laughs> Oke, terima kasih Bu Putri ya. Nggih, e. sama, -sama. yang lainnya biar dapat solusi seperti saya tadi. Monggo, silakan. Okay. Yeah. Ya, silakan Ibu Bapak semua di sini yang yang mau bertanya, yang mau mempresentasikan, silakan. Nih, Bu maaf. Dwi sepertinya Bu kemarin ya urutannya ya. Kedua, iya. Bu Dwi, silakan Bu, oh, Bu Dwi. Bu Dwi. Silakan Budwi kayaknya yang ini ya, kantong-kantong. Budwi suaranya uh, laptopnya sudah. Ya, ya assalamualaikum. assalamualaikum. Sudah, ya. waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Saya yang home visit itu nomor berapa? Itu oh, malah home visit <laughs> ya, <laughs> nomor empat. Nah, ya, itu kan LPTK. Saya kan meminta untuk... PTK-nya itu dua tahun sebelum diadakan PPG. PPG-nya kan Juli 2020. Begitu. Jadi ini yang pernah saya lakukan di PTK itu ya memang home visit ini. Tahun 2000 apa ya, waktu itu masih COVID gitu. Nah, kondisinya kan pendidikan Indonesia memiliki kendala akibat COVID-19. Selain itu, pendidikan ada tiga lingkungan, kan? keluarga, sekolah, dan masyarakat, yaitu informal, formal, dan non-formal. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, harusnya ada kerjasama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat yang bersinergi. Faktanya di lapangan itu, orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga. Selain itu, kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan formal dari sekolah, terutama di kelas saya, waktu itu kelas 2 di UPT Satuan Pendidikan SDN Selamrit, wali murid cenderung lebih mendukung pada pendidikan non-formal, yaitu belajar pendidikan agama di Madrasah Diniyah Salafiyah yang berisi tentang ilmu keagamaan agama Islam. Itu dilaksanakan di siang hari sampai sore hari. Kemudian kegiatan belajar agama dilanjutkan di petang hari dengan mengaji bersama ustaz di musola terdekat atau TPG. Seperti itu. Dan berdasarkan kelulusan kelas 6, 57 persen itu meneruskan ke MTS 15 meneruskan ke pondok pesantren. Jadi orang tua dari generasi sebelumnya hingga kini mengarahkan putra putrinya agar lebih memperdalam ilmu agama sejak dini untuk mengejar ketinggalan mereka sebagai bekal ilmu ke jenjang lebih tinggi di MTS atau pondok pesantren itu. Selain itu di Pasuruan ini kan pasti ada anggota kita yang dari Pasuruan ini ya, ada program namanya Wak Mukidin yang diadakan oleh Bupati Kabupaten Pasuruan itu uh, untuk masuk ke SMP harus menyertakan uh, apa itu uh, kayak ijazah Madin gitu atau TPK seperti itu, jadi orang tua lebih mengarah ke pendidikan non formal daripada pendidikan formal yang ada di sekolah. Seperti itu. Dalam hal ini permasalahannya adalah penggunaan waktu antara pendidikan formal dan non formal tidak teralokasi dengan seimbang. Dalam hal ini atas tuntutan orang tua tersebut berdapat pada kurangnya motivasi belajar siswa dari Orang tua sehingga rendah juga prestasi belajar siswa karena kurangnya waktu untuk belajar pengetahuan umum dari sekolah serta terbengkalainya tugas yang diberikan guru di pendidikan formal. Selain itu, kurangnya pendampingan orang tua untuk pengontrolan tugas dan mempelajari kembali materi yang telah dipelajari membuat hasil belajar siswa rendah. Nah, dalam hal ini latar belakangnya saya menggunakan home visit itu sekaligus orang eh, dibimbing apa tahu didampingi oleh orang tua selama pembelajaran home visit itu berlangsung jadi dari awal sampai akhir pembelajaran didampingi oleh orang tua karena sebagian besar ibu dari anak itu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau sudah didampingi seperti itu kan harapannya oh ini uh, anak saya, putra putri saya ternyata kemampuannya sampai di sini. Ternyata motivasinya kurang, ternyata hasil belajarnya kurang. Begitu. Ya itu sudah presentasi dari saya. Saya tidak udah buat PPT ini. Mantap, ini Dwi ya, uh, apa namanya kontekstual ya. Eh kalau boleh tahu itu berapa murid yang bermasalah Budwi? Sebagian besar ini tanpa ada dukungan orang tua gitu. Oh, Oke. Okay. Ya, uh, misalnya yang ada, city? misalnya ada pengumpulan tugas. Oh iya saya masih ah nu nggak ngarap tugas karena saya ada hafalan dari madrasah saya seperti itu. Jadi orang tua eh tidak usah tidak usah kerjakan tugas sekolah dulu yang penting madrasahnya dulu gitu. Wah, ini gurunya bingung ini ya. Ini kayak masalahnya ini ya teman-temannya Pak Slamet dulu di Sampang ya juga gitu. Anaknya sekolah jam 8 masuk nanti jam 11 sudah harus pulang karena mau ngaji gitu. Iya sebelum yeah. ada COVID itu kalau sudah jam 12 itu diparani sama orang tuanya disuruh pulang. Ayo pulang ntar lagi mau madrasah gitu. Jadi enggak ada les tambahan di gitu sini. Ya tapi kalau waktu itu karena Covid jadi kan uh, dikunjungi pihak uh, apa kelompok belajar home visit itu beberapa murid yang okay, rumahnya mantap, berdekatan. Ya, jadi, Tuh, ya. Tadi saya eh, belum terjawab tadi uh, berapa siswa Bu yang di home visit itu atau 20, semuanya? Iya, 20 siswa. Wah sinyalnya saya, sinyal saya unstable ya. Halo. Iya. Ada 20 Masih siswa ya, itu saya bagi menjadi oh, dua kelompok okay, belajar. Dua ya. puluh siswa di home visit semua bu? Iya di home visit semua. Jadi kan maksud eh, home visit itu arti eh, tujuannya kan untuk konseling juga kan. Jadi kan beda hmm. dengan guling atau burung keliling on visit itu untuk uh, sekaligus konseling, sekaligus mm -hmm. untuk uh, menambah motivasi dan hasil belajar siswa itu sendiri. Begitu. Wah, mantap ini. Berarti ke rumah 20 siswa begitu ya. Kan dari 20 siswa itu dibagi menjadi dua kelompok yang saling oh, mendekatan ya. rumahnya. Ya, ya. ya, yang ya. Gak, ya. Gak, gak ke satu-satu mm -hmm. rumah mm -hmm. itu. Mm -hmm. karena kalau Bayangan saya, home visit itu ya ke satu-satu gitu. <laughs> Homepok, ya, mungkin bisa ya. ini home visit kelompok begitu ya, Kelompok Bu Putri. Ya. Uh, 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 uh. ya, agar lebih jelas ya, home visit kelompok atau nanti ketika di... di... apa namanya... eh, uh, di bab duanya bisa dijelaskan. Kalau home visit yang dimaksud itu home visit kelompok begitu. Ya, tadi saya sempat mikir, kalau misalnya saya kira hanya beberapa orang gitu. Kalau hanya beberapa orang, satu atau dua orang, mungkin malah bukan PTK ya, tapi uh, lebih ke studi kasus ya, Pak. Selamat ya, ini dosen metode penelitian ini <laughs> ya, Pak. Mat. Kalau hanya satu atau dua orang, malah lebih cocoknya ke studi kasus, bukan PTK ya. Hmm. Oh, jadi yang saya lakukan nih bukan termasuk PTK. Tapi kalau yang Bu lakukan kan banyak Petek orang ya, 20 orang. orang. Tetapi dengan metodenya itu home visit kelompok tadi, apa ya namanya? Memang home visit ya namanya ya, Bu, ya. Iya, home visit. Karena memang itu di rumah satu orang dan anak-anak yang rumahnya dekatan ya. itu berkumpul di situ begitu. Iya. benar. Ya. Oke okay, baik ya mungkin home visit kelompok begitu ya karena okay. uh, ini Bu Putri itu sama uh -huh. halnya dengan kasus saya pada saat uh -huh. pandemik sama halnya dengan Bu Dewi lestari itu uh, sama melakukan home visit itu diwajibkan diwajibkan uh -huh. kita melakukan home visit karena itu daya anak-anak jadi rendah daya belajarnya eh untuk belajar rendah dan tidak ini ya. Jadi melakukan home visit. benar. iya hmm. ya ya ya. ya. Wah, mantap ya. Ini tapi tadi Bu Dwi itu tahun 2020 ya, Bu ya. Iya, tahun 2020. Oh, artinya sudah berjalan dua tahun ya. Sebelumnya saya lakukan itu tahun 2019 ketika Lapsar jadi kakak kelasnya, Atau adik kelasnya, gitu. Jadi dua kali lakukan home visit. Jadi beda murid. Oke. Okay. Berarti sebenarnya hanya tinggal menuliskan laporannya ya. Tapi ini ada satu yang uh, jadi pertanyaan nanti ya. Um, kan kalau PTK ini bersiklus ya, tidak hanya satu siklus. Kalau saya baca di peraturannya itu kan minimal dua siklus untuk nanti bisa di dinilai di eh, apa kenaikan pangkat itu. Satu siklus itu untuk misalnya memang sudah ada peningkatan di satu siklus, nah siklus keduanya itu adalah sebagai eh, ini pembuktian kalau memang peningkatannya itu konsisten gitu, tidak tidak menurun lagi atau mungkin stagnan. Begitu. Jadi hmm, di apa di apa namanya? di pelaksanaannya itu Budwi ada langkah-langkah per siklusnya enggak? Ini saya belum sampai ke sana ya. Atau mungkin di modul itu sudah bisa dibaca ya. Sebentar coba saya cek. Karena kalau di PTK itu yang khas yang beda dengan penelitian lain itu kan di siklusnya ya. Yeah. Ini siklus. Nah, saya contohkan. Misal ini ada beberapa model. Misal yang paling mudah itu ini ya plan, plan, act, and observe, kemudian reflect. Oh, kecil sekali atau yang dicontoh ya. Ntar semoga bisa terlihat. Nah, ini terlihat bapak ibu gambarnya. Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Nah ini ya. Jadi ada perencanaan yang kita lakukan, kemudian kita laksanakan dan kita amati, kemudian kita refleksi. Nah, jadi perencanaannya, misal tadi melakukan um, pendampingan gitu, mendampingkan belajar dengan home visit. Misal dua kelompok, kelompok satu dan kelompok dua sama dengan langkah-langkah pembelajarannya ini, ini, ini begitu kemudian ketika dilaksanakan dan sebenarnya kalau sudah dilaksanakan itu ada ini ada instrumennya untuk pengumpulan datanya. Instrumennya biasanya lembar observasi, kemudian lembar kuesioner atau lembar angket dan wah kurang ini pedoman wawancara ya harusnya kalau wawancara itu metodenya tapi kalau instrumen pedoman wawancara. Mohon maaf ada kesalahan ya di modul jadi hmm, misal tadi sudah ternyata sudah dilaksanakan kemudian di instrumennya sudah dibuat misal instrumennya itu yang kita amati adalah eh tadi masalah utamanya apa Bu, Bu Dwi? orangnya dukungan orang tua hmm. Oh ya. jadi motivasi dan hasil belajar siswa rendah Oke okay. hmm. motivasi ya motivasi dan hasil belajar siswa rendah gitu. Misalnya tadi yang diamati adalah motivasi siswanya. Misalnya ketika di bab dua itu ciri-ciri motivasi ada berapa? Misal ada empat gitu ya. Yang pertama misal uh, yang muncul yang bisa kita lihat adalah siswa siswa belajar dengan semangat. Kemudian siswa uh, apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu, gitu. Seperti itu, misalnya, ya, ada beberapa indikator, kemudian diamati waktu tindakannya itu dijalankan. Kemudian, kalau sudah dikumpulkan datanya, kita refleksi ini yang sudah dilaksanakan. Tindakan yang sudah tadi saya laksanakan itu ada kurangnya, enggak ada lebihnya, enggak gitu. Jadi, misal. Tadi eh, pelaksanaannya sudah, pelaksanaan home visitnya sudah, langkah-langkah yang dijalankan sudah. Oh, ternyata ada yang masih kurang, misalnya di bagian eh, mungkin di ketika home visit itu ada satu hal yang belum di atau yang masih menjadi masalah gitu, misalnya anak-anak masih belum semangat, kemudian barangkali bisa nanti ditambahkan gitu tapi tambahannya itu tidak tidak mengubah mengubah apa eh, mengubah keseluruhan model yang kita terapkan atau solusi yang kita terapkan misalnya tadi home visit ya home visit terus tapi yang diubah home visit yang seperti apa gitu misalnya tadi ada kekurangan oh home visitnya saya kurang eh, di manajemen waktunya misal harusnya satu jam tapi masih sering molor satu setengah jam gitu. Jadi anak-anak sudah jadi bosan, misalnya gitu. Jadi di siklus keduanya nanti adalah perbaikannya di manajemen waktu, manajemen waktunya diperbaiki lagi agar satu jam itu tuh cukup untuk menyampaikan atau melaksanakan home visit itu, gitu. Nah, kemudian kalau di refleksi tadi sudah sudah ketemu kelebihan kekurangannya, kan ada ini ya, replan ada rencana selanjutnya untuk siklus kedua. Nah, di rencana selanjutnya itu tadi apa yang diperbaiki? Itu misalnya tadi uh, apa tadi? <tuh>, misalnya manajemen Nah, manajemen waktunya, misal manajemen waktunya berarti nanti di alokasi RPP-nya di apa ditambahkan gitu atau uh, diberikan keterangan nanti uh, ada mungkin timekeeper atau apa gitu ya yang yang bisa mengatur, membantu kita untuk mengatur waktu lagi gitu kemudian nanti dilaksanakan di siklus kedua bagaimana direfleksikan lagi kalau memang peningkatan peningkatan motivasi siswanya sudah bagus ya sudah bisa dicukupkan dua Kali siklus dan satu kali siklus itu tidak hanya satu pertemuan. Gitu, kalau di sini berapa ya? Tiga sampai empat kali. Kalau tidak salah, uh, siklus. Tidak, oh, tidak, saya jelaskan ya. Atau ini materi TM selanjutnya. Nah, ini tindakan. Ini model-modelnya ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada banyak model. Mau pakai model Kurt Lewin yang ini langkah-langkahnya atau stringer. Kalau stringer itu hanya tiga, look, think, act, dan bersiklus terus. Kalau chemist itu seperti yang tadi, sama perencanaan, kemudian tindakan dan pengamatan jadi satu, terus refleksi atau bahman ini sama juga dengan Kemis tadi atau ini uh, tadi mana ya? Nah ini siklus bagi guru yang melaksanakan PTK untuk pengembangan profesi tindakan dilakukan minimal dua siklus yang masing-masing siklusnya terdiri dari tiga pertemuan gitu. Jadi tadi home visitnya mestinya tiga kali pertemuan, kemudian direfleksikan, oh ini yang kurang, nanti di siklus selanjutnya baru diubah gitu, baru diubah, dilaksanakan, terus direfleksikan lagi setelah tiga pertemuan. Seperti itu. Oke, Misalnya itu? persiklusnya dua pertemuan tuh nggak apa-apa ya. Ah, ini kok saya di sumber yang saya temukan itu tiga kali pertemuan ya. Ini di buku Bu Ari Kunto dan kawan-kawan kemarin. Kalau tiga pertemuan itu RPP-nya gimana itu? Dengan R RPP yang sama atau beda RPP gimana? Oke, mestinya tiga kali pertemuan kan pembelajarannya berbeda ya Bu. E materi yang kita sampaikan juga berbeda ya. Jadi ya tiga kali pertemuan itu beda gitu materinya, tetapi langkah-langkah yang kita yang kita cantumkan itu ya sama. Yang beda hanya tadi mungkin materinya saja gitu, tapi untuk langkah-langkahnya masih sama. karena kita kan mau menguji satu, ini bukan menguji ya, kita mau menerapkan satu solusi tertentu. Nah, tadi yang diterapkan oleh Budi itu home visit gitu, pembelajaran, pendampingan belajar dengan home visit. Seperti itu Bu Dwi Lestari, atau mungkin ada Bapak-Ibu yang lain uh, yang menemukan sumber lain kalau boleh tidak tiga pertemuan. Kalau di peraturan menteri itu yang nomor 16 tahun 2009, saya juga belum cek ya apakah di situ memang minimal tiga pertemuan. Tapi yang di buku kemarin begitu, kalau untuk kenaikan pangkat minimal dua siklus masing-masing tiga pertemuan. gitu Budi dan teman-teman. Yeah, terima kasih. Ye, yeah, sama-sama Budi. tinggal menuliskan saja berarti Budi ya. Monggo yang lain. atau barangkali kemarin Pak Ilmi sempat cerita waktu PPg Bapak Ibu sekalian sudah membuat RPP ya. Kalau saya eh, lihat juga kemarin teman-teman saya itu sebelum membuat RPP ada latar belakangnya gitu ya. Jadi masalah yang ditemukan ini kemudian dicari akar penyebabnya apa? kemudian solusinya bagaimana? Nah, sebenarnya itu bisa tinggal dilanjutkan saja di di siklusnya, di pelaksanaan siklusnya. Itu dan mungkin di, bisa ditambahkan dengan teori-teorinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misal sudah punya RPP dari hasil hasil PPG kemarin, ya tinggal merapikan saja dokumentasinya. Kemudian dokumennya ya maksud saya, kemudian dilaksanakan sudah selesai. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak jelas atau tambah bingung? <laughs> iya, mungkin ini Ibu Putri. Uh... Dari siklusnya sendiri nih yang uh, mungkin membuat bapak ibu di sini bingung, mungkin begitu ya, Pak Ilmi. Kira-kira bagaimana? Jadi tidak bingung bu, sebenarnya, bagaimana? cuman memang karena kita tidak terbiasa begitu saja ya. Oh gitu. <laughs> ya, jadi yang penting, yang terpenting malam hari ini itu kita itu bisa mengidentifikasi masalah dan menemukan alternatif solusi itu saja jadi paling ndak bab satu sudah selesai gitu seperti iya. saya tadi loh nah, jadi betul. bu dwi sepertinya sudah selesai kok ya iya untuk yang siklus-siklus itu nanti panjang berikutnya ya jadi, ya harus kita dulu detail itu ya, <laughs> <Okay>. ya. <Untuk laughs> Tapi yang pasti yang... bu dwi tadi bisa ya bu ya diaplikasikan di RPP-nya bisa ya Nah, itu yang bingung saya. Iya, itu <laughs> ya, kalau saya kan kalau... Mirip-mirip PTS itu, Bu. Maksudnya untuk kepala sekolah sepertinya. Mirip-mirip <laughs> PTS gitu loh. Kalau saya lihat ya, biasanya kalau guru itu kan yang ada di kelasnya gitu loh. Tapi kalau sudah keluar, maksudnya ke wali murid, kemudian kunjungan itu biasanya itu... Uh, PTS biasanya, jadi penelitian tindakan sekolah ya atau kepala sekolah itu loh yang melaksanakan itu. Tapi kalau memang bisa diaplikasikan di RPB ya bisa saja Bu Dwi ya. Kira-kira bisa tidak Bu? Iya. RPB-nya itu, jadi nanti iya, itu tiga pertemuan gitu, seperti Bu Adi tadi jelaskan. Iya. Jadi diaplikasikan di RPP ya. apa yang bisa diaplikasikan, uh. baru itu dibuat PPK seperti uh. itu ya. Kalau misal model yang saya terapkan tadi kan, mixed emit tadi kan itu uh, ada sintaknya kan gitu kan. Sintak itu diaplikasikan nanti kurangnya apa di siklus satu kan gitu. Nah, mungkin kalau uh, milik saya itu dulu pernah itu kan apa istilahnya ya gambarnya itu nggak berwarna gitu loh jadi kartunya itu nggak berwarna siklus duanya kasih berwarna sehingga motivasi anak itu bertambah gitu lah kira-kira budu itu nanti bisa pada gitu loh maksud saya di RPP-nya itu gitu Ya Bu Adi begitu ya mungkin ya. Iya yeah, betul Pak. Yeah. Jadi sebelum melangkah lebih baik daripada nanti kan setelah kajian pustaka terus mandek gitu loh ya. Jadi yeah. habis kajian pustaka terus mandek bingung gitu. Mending diubah judulnya kalau memang eh, tadi kaitannya dan motivasi itu nanti ya mungkin apa begitu ya jadi ke condong ke model atau apa gitu tapi kalau home visit ini sepertinya kalau menurut pendapat saya ya jadi mohon maaf ya kalau menurut pendapat hmm. saya itu sudah ranahnya ke ini nanti itu eh, biasanya penelitian kepala sekolah itu biasanya itu untuk luar sekolah mungkin ya di ya. luar kelas gitu ya iya sudah di itu sudah masuk ke ranah wali murid itu nanti ya. Iya Pak. Jadi kalau dirubah misalnya model cooperative learning tipe STAD gitu, student team achievement itu kan nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, nanti. Ya, maksudnya itu kan nanti kita itu di RPP-nya itu loh, Bu, nanti, Bu, ya. Ya memang yeah, realnya di realnya di lapangan seperti itu ya. Yeah, tapi ya, nanti pas waktu buat instrumennya terus buat-buat itu, Bu buat, Adi, ya. Bu. ya. Yeah, Jadi nanti <Glalu Glalu> instrumennya itu bagaimana? Terus habis itu apa ya istilahnya peningkatannya itu di mananya itu nanti kan itu masih rancu itu nanti kan ya. Jadi misal angket mungkin bisa angketnya, tapi yang isi nanti wali murid nanti. Iya wali murid. Iya lah itu kan karena dukungan orang tua itu masalah. sementara itu kan biasanya motivasi itu kan eh, ini apa itu nanti instrumennya kan anak-anak. Saya selalu mengerjakan tugas IPS yang diberikan guru. Saya diberi pujian ketika nilai ulangan IPS saya lebih baik. Kan biasanya seperti itu. Saya eh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kan gitu biasanya. Itu di lembar angket motivasinya itu loh biasanya. Iya, nah, itu. Iya, pak. nah. Terima kasih masukannya, Pak. Iya, ah ini iya. sekarang tanya nah, lagi. Betri. Ya, daripada iya, nanti pak, gini iya. loh. saya iya. itu ya kasihan nanti benne pas waktu apa ya setelah kajian pustaka terus pelaksanaan itu bingung gitu loh bingungnya di situ wah ini siklus satu sudah mandek ini gitu jadi ndak ndak bisa pertemuan berikutnya gitu itu ada Bu Sulfa yang tanya itu Resen silakan Bu Sulfa barangkali silakan Bu Sulfa terima kasih Bu atas waktunya Pak berarti untuk yang diteliti itu siswanya gitu nggih Iya, yeah. yeah, subjeknya siswanya bu, tetapi kita yang melaksanakan kan gurunya, Maksudnya melaksanakan pembelajaran kan tetap gurunya, hanya saja yang menjadi subjek utama kita karena yang belajar adalah siswa ya siswanya. Misal tadi yang dilihat motivasi dan hasil belajarnya, makanya tadi saya tanya ke Budi masalahnya apa waktu kedukungan, oh bukan maksud saya yang di siswanya gitu ya, yang di siswanya itu motivasi dan hasil belajarnya, oh itu yang bermasalah maka itu yang kita tingkatkan. Itu, itu kalau di hasilnya. Nah, kalau di proses pembelajarannya sebenarnya kita sebagai guru itu juga uh, mendapatkan manfaatnya ya. Nanti um, proses pembelajaran itu juga semakin baik dengan adanya inovasi-inovasi pembelajaran yang kita terapkan. Begitu yeah. Bu Sulfa. Mohon maaf, Ibu. Boleh tambah satu pertanyaan lagi nggak bu? monggo monggo banyak juga monggo. boleh bu. misal <laughs> misalkan gini, saya kan apa ya istilahnya, kalau PTK terus terang saja saya belum pernah buat bu. Uh, misalkan saya kan sudah membuat rpp 1 dan 2, misalkan itu dibuat PTK, apakah bisa? nggih PT, eh, PTK nya sudah ada tapi itu sesuai dengan masalah yang terjadi di kelas enggak, Bu? Iya. Kan yang Dari, uh, maksud saya yang untuk PPL 1, PPL 2 itu. Oh, yang PP saya. Gitu ya, PPG itu <laughs> ya. ya, apakah itu bisa untuk dibuat Geng, bisa. RPTK? Sangat bisa. Kan itu awalnya RPP itu muncul karena ada masalah dan akar penyebabnya ya. J. Nah, Geng, itu tinggal menuliskan saja nanti bab satunya di kan sudah punya data-datanya itu tinggal dipindah ke format proposal RPT, eh sorry proposal PTK maksud saya. Oh, Cik, itu dia bu. mungkin Cik. mengangkat mengangkat model pembelajarannya itu mungkin yeah, ya bu. Iya iya bu, ya betul sekali khusus sih. Oh. <laughs> Pasti ya, PBL ya bu ya. <laughs> ya bu ya, Kalau pak. di PPG itu ada dua yang favorit itu memang. Oh. Model PBL. PBL atau Gini. PCBL itu. Oh iya, nah. memang itu yang sedang, iya pak. Yang <laughs> hits. Jadi itu diwajibkan itu bu biasanya. Jadi apapun masalahnya solusinya ada dua, PBL dan PCBL. <laughs> Ya, yeah. <laughs> ini iya Pak Ilmi. Iya, dan Bu RPP juga. sudah jadi, Bu. Itu, Bu. Jadi teman-teman yang ada di sini itu sebenarnya ada keuntungannya ketika ikut pelatihan mm. seperti ini. Iya. Yeah. RPP itu sudah okay. jadi, terus tadi masalah yang di itu kan itu real memang. Dari awal kan ada identifikasi masalah kan di LK-nya itu kan ya. Akar penyebabnya apa gitu. Jadi itu sudah real Tinggal nulis saja ya, Bu Putri. Ya, sepertinya ya, tinggal mengurutkan. Oke, okay, betul. Iya, yeah. tinggal men mengubahnya menjadi proposal. Iya, mm, yeah. RPP-nya sudah jadi, malah okay, enak okay. itu. Malah enak yang enak. ngeluh itu yeah. di situ, biasanya. Iya, iya, makanya bu. dari yang, yang saya tangkap tadi kan, dari awal sampai sekarang yang saya tangkap itu, apakah PPL saya yang satu, dua itu bisa masuk? Kalau bisa masuk kan buat yang itu saja gitu loh Pak Ilmi maksudnya ngiret-ngiret yeah. ngiret, tenaga. Yeah. Betul bu sudah diaplikasikan kok ya itu aja bu. Iya real itu masalahnya kan real ya. Setelah. Real hanya mungkin Pak Ilmi hanya di tahunnya saja mungkin ya. Bagaimana? Karena ini mungkin Bu Sulfa ini untuk untuk digunakan mungkin Bu Sulfa. Gunakan gini bu boleh uh, tidak ya uh, tahunya kalau disiasati gimana bu <laughs> itu yang penting Ma nah, mana Pak Selamat ini Pak Selamat Ay, ini Pak ya. ini Pak Selamat Ya, ini, ini, kan usaha Pak namanya usaha kan kita harus namanya usaha jadi, ya uh, ilmu kan ilmu yang dari <laughs> ilmunya dari Pak Ilmi Pak ini berarti pintar saja kan tidak Uh, tidak apa ya tidak cukup uh, ya. <laughs> tidak cukup harus cerdikan tapi real bu ya Mana real boleh ya? ya? kan, kan ya. real memang real cuman tahunnya kan hmm. ya kalau boleh kan hmm. diganti tapi kalau tidak ya. boleh ya ya mudah-mudahan dimaafkan uh, bu mudah ya mudah-mudahan boleh ya pak <laughs> ya mudah-mudahan dilaksanakan <laughs> dimaafkan Iya, ini lebuk kendalanya itu, Bu. Makanya saya kemarin itu dengan para dosen yang ada di sini itu kan guru-guru itu ya biasanya kalau ada pelatihan apa atau semacam PPG gini ya itu ndak punya bu memang PTK-nya itu Nah itu terus nanti pas waktu ukin uji kinerja itu diminta gitu loh Nah itu makanya pelatihan-pelatihan seperti ini sangat bermanfaat ya salah satunya untuk Ugin itu kemudian juga nanti ketika kenaikan tingkat itu bisa dipakai. Bisa digunakan Iya daripada bayar 3 juta 4 juta satu kan ya itu kan seperti itu ya Bu sulfa ya, Bu sulfa, ya. sebenarnya mungkin Bu Putri ini teman-teman semua di sini ya Bapak Ibu semua di sini sudah sudah melakukan penelitian istilahnya hanya saja belum mengerti belum paham bagaimana cara pembuatan PTK itu seperti apa ya semuanya ah, ya. Iya, ya. di sinilah kita belajar mungkin ya teman-teman. <tuk> ya. <tuk> bingung ya. <tuk> ya. Jadi kita itu ketambahan masalah, Bu, ya. Jadi masalah siswa dan masalah kita sendiri begitu. <laughs> Real saja ini ya. Jadi makanya itu wes pokoknya luar biasa lah malam hari ini. Jadi ini ilmu baru bagi kita semuanya, sehingga kita nanti itu bisa menyusun sesuai dengan apa ya teori-teori yang sudah ada begitu. Iya. Jadi paling enggak eh, malam hari ini harus sudah tuntas untuk bab satu ya, Bu Putri ya? Iya, yeah, Pak. Itu. Betul. Hmm. Yeah, ini yeah. mungkin apa ya? Atau gini misalnya, hmm, barangkali biasanya kan mirip-mirip uh, gitu ya. Kalau motivasi gitu kan biasanya juga di setiap kelas itu biasanya ada ya. Nah kan bisa itu. RPP yang dulu diterapkan di yang sekarang di kelas yang sekarang ya mungkin ada perbedaan ya perbedaan sedikit tapi biasanya ya hampir sama gitu itu juga bisa misalnya RPP yang kemarin kemudian diterapkan di yang sekarang apalagi kalau yang hot-hot itu ya yang pembelajaran ya. berpikir kritis tingkat tinggi itu kan kalau Pjbl Pbl ya memang itu solusinya ya itu kan bisa dan anak-anak sekarang sepertinya agak susah ya pak ya kalau kalau uh, apa mungkin AKM kemarin ya mengerjakan soal-soal itu kan susah juga ya atau diminta untuk ya. membuat produk apa begitu kan belum kreativitasnya masih belum muncul nah itu kan bisa melatih ya benar oke okay. Jadi masalahnya sama, tinggal diterapkan saja di, di kelas ini lagi. Biar kita sama-sama belajar dari awal ya. Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ya yeah, wis ndak itu bu ya. Jadi ndak rahasia ya. Karena memang yeah, kita yeah. itu uh, malas penelitian begitu <laughs> intinya. Sama Pak. Bu juga kita, gitu. Kita, <laughs> kita, kita itu dihadapkan dengan suruh ngumpulkan itu ndak ada. Tapi ndak mas masalah ini sudah ada usaha gitu loh jadi minimal kita itu sudah ada usaha untuk ke sana jadi nanti kalau ditanya itu memang benar-benar real kita lakukan gitu loh jadi kita itu tidak berdosa gitu loh masa guru nombok dosa kan eman-eman kan gitu ya jadi benar-benar real kita lakukan ada permasalahan di kelas kita kita pakai ini terus nanti gambar-gambarnya juga real gambar kita yang saya jelaskan di pertemuan awal itu kan itu itu ya. Yeah. Jadi ada PTK, gambarnya bukan gurunya, bukan yeah. siswanya. Lah ini kan fatal ini ya. Mm. itu Ya di backlist yeah. sama penguji kenapa? Yeah. Karena enggak sesuai gitu. Namanya siapa? SD-nya yeah. juga, Pak. Apalagi itu SD-nya ini ternyata di belakang <laughs> itu belum diganti. Uh, SD lain ini. Nah itu, jadi yang penting kita itu sudah ada usaha untuk membuat, untuk kesana, pasti nanti dimudahkan. gitu Jadi intinya makanya itu ya, jadi seperti ini ada keberkahan waktu kita, keberkahan ilmu kita, ya kan. Dan juga nanti keberkahan untuk peserta didik kita juga gitu loh. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi mari ayo kita semangat untuk Upgrade ilmu lagi ya, mumpung ada pendampingnya ini ya. Iya benar. Bu Putri Pak Selamat Pak Misbah Bu Arin ini orang-orang yang wah ini biasa, <laughs> kalau pendampingi ya. itu sampai tuntas itu loh bu ya. Jadi ini ya tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. ya. Ini Bu Putri mungkin. Bisa dipertegas lagi, ini kan teman-teman sebenarnya sudah menemukan, uh, sudah mengidentifikasi masalah, dan juga alternatif solusi sudah ada, ya. Jadi, nanti tinggal ini, Bu, uh, untuk bab satu itu gimana, Bu, untuk susunannya gitu, Bu. Jadi, biar. Nanti teman-teman langsung action gitu, action oke. ternyata seperti ini ya. Pakai A, B, C, D, ataukah satu titik satu, satu titik dua, atau gitu. Oh, susunannya ya. formatnya ya? Ya, formatnya ya. Bu, jadi biar bisa langsung action, teman-teman gitu. Monggo, Bu. Iya, terima kasih, <tuh> Pak. Ilmi. Ini saya melihat contoh yang Pak Ilmi kirimkan ya. Oke, oke, monggo Bu. Ini ah. sudah lengkap barangkali oke, coba. ada kekurangannya nanti bisa dikritik saja bu ya oke, oke. nanti um, go. ya jadi jangan takut kalau itu saya bu ya jadi kalau salah ya dikritik saja namanya juga sama-sama belajar ya jadi bapak ibu oke. perlu diketahui namanya guru tidak boleh menggurui katanya gitu ya jadi sama-sama belajar kita di sini ya saya juga belajar oke. ya Mengapa Bu Putri? Silakan. Terima kasih Pak. Saya pun juga belajar ini. Sudah lama tidak membuat PTK. PTK terakhir saya 2013. Kemarin ya belajar lagi. Ini saya perlihatkan contoh yang Pak Ilmi kirim di grupnya. Itu bisa dijadikan contoh gitu. Misalnya ini. Ini belajar. Gimana Pak? Bukan milik saya ini. Oh nggih. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa, ya, ya. ya, saya yang project based learning kan mungkin banyak yang Oh iya, ya, enggak apa-apa ya. Yang masalahnya yang ini, ini. nggak apa-apa. Yeah. Ya, saya kasih contoh tapi bukan milik saya ini ya. Dari Kendal ini ya. Mm. Okay, ini contoh model pembelajarannya PJPL ya. Kalau saya biasanya menyebutnya gitu untuk membedakan dengan problem based learning. Nah, kalau project pakai C project based learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar kognitif peserta didik tema 5. Oh, ini sudah langsung jelas temanya berapa gitu ya. Tapi nanti perlu dicek juga judul itu biasanya maksimal 20 kata. Nah, ini berapa kata ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 wah lebih dari 20 ya. Kalau bisa yeah. Tahunnya itu Ternyata. harus disertakan dah, Bu itu Bu? Ah, Tahunnya. Tidak harus, nge, tidak, tidak harus sampai, ya. Jadi ya, itu misal, mm -mm. Ditaruh di dalamnya saja kan ya. Iya, betul. Nge, tidak harus. Ya. Misalnya ini cukup sampai peserta itu, didik ya. kelas 5 SD mana begitu saja sudah ya. cukup. Iya, betul Bu. Sampai situ nge. saja sepertinya ya. Nah, misal ini saya edit langsung ya. Oh, nggak bisa. <laughs> sudah langsung. Ini saja ya. Langsung misalnya peserta didik kelas 5 SDN 1 Parakan Sebaran Kendal gitu saja sampai situ. Terus ini cover ya. Kemudian wah, kalau untuk detail detail apa yang harus disertakan memang biasanya setiap setiap daerah mungkin ya punya punya kekhasan masing-masing. Tapi secara umum seperti ini halaman pengesahan. Kemudian pernyataan keaslian tulisan ini untuk ini ya cek agar ya kita terhindar dari plagiasi. Kemudian ya biasanya ada abstraknya. Abstrak itu isi Intinya, in, kalau ini kan sudah laporan ya, ini sudah dilaksanakan ya, ini sudah laporan, bro, sehingga ya. sudah ada abstraknya. Hmm. Abstrak itu intinya ada tiga hal: satu, tujuan; dua, dua, metode; tiga, hasil. Sudah itu saja sebenarnya. Satu tujuan, misalnya tujuan penelitian ini adalah apa, kemudian nah ini dilaksanakan untuk ini tujuan, kemudian metodenya itu. PTK gitu harusnya mana nih? Oh, belum disebutkan ya harusnya di sini metode atau penel metode penelitian yang digunakan adalah PTK, tuh dengan menerapkan model, nah ini, tuh kemudian hasil penelitian mana hasil hasilnya seperti apa dijelaskan, nah ini. berdasarkan pengamatan siklus pertama dan seterusnya seluruh eh, seterusnya ini hasilnya ini kalau sudah menjadi laporan hasil ya tapi kalau proposal berarti belum ada ininya tetap pengantar daftar isi ini untuk awalan daftar tabel juga lampiran juga nah bab satu tadi ya bab satu pertama latar belakang masalah Atas belakang masalah tadi, minimal ini ada 5 hal ya. Kondisi idealnya bagaimana, fakta lapangan seperti apa, masalah, solusi, kelebihan solusi. Nah ini kalau biasanya saya minta anak-anak untuk, mahasiswa untuk membuat skripsi itu juga begini, dibuat poin-poinnya dulu. Misalnya kondisi idealnya apa, pembelajaran, langsung saja pembelajarannya seperti apa gitu, jadi tidak tidak usah berbicara pendidikan di Indonesia seperti ini, gitu. tapi langsung ke kelasnya saja. Kalau yang ini apa ini implementasi kurikulum? Nah ini masih di Indonesia ya. Langsung saja nggak apa-apa karena e, ini PTK jadi sudah langsung fokus ke kelasnya masing-masing. Ini kondisi idealnya. Kemampuan mengajar yang baik dan benar merupakan salah satu tuntutan sebagai seorang pendidik. Nah, ini bisa disebutkan. Kemudian, nah, di K13 itu yang dihancurkan, gitu ya. misalnya menggunakan saintifik. Kemudian, kalau sudah kondisi ideal, kita bicara lapangan. Nah, biasanya bisa disebutkan berdasarkan hasil eh, observasi gitu atau mm, hasil pembelajaran selama satu semester atau satu tahun atau satu tema mungkin tema yang kemarin gitu bisa disebutkan jadi kita ungkapkan fakta-faktanya apa di hmm. fakta lapangan ya disebutkan biar jelas oh ini memang masalah tuh eh Mana tadi nah, kalau di sini ini bicara profilnya dulu ya profil sd ini seperti apa ini sebenarnya tidak tidak harus ada ini tidak harus ada dijelaskan saja nanti di metode penelitian hmm. nah, misal langsung saja di berdasarkan observasi ini langsung boleh nggak apa apa berdasarkan observasi di kelas 5 SD sekian, SD apa ini? SD Negeri 1 para Sebaran. Uh, serta wawancara dengan peserta didik diketahui bahwa nah ini masalahnya mulai muncul ya. Faktanya oh ternyata metode cenderung ceramah. Ya. Kemudian peserta didik cenderung pasif nah ini sebenarnya bisa didetailkan lagi dengan uh, ini ya dengan fakta-fakta yang lebih detail misal kalau di modul itu sudah saya contohkan nah misalnya ini 50% siswa tidak menjawab pertanyaan 90% siswa tidak bertanya atau yang ini 50% siswa mengantuk. Jadi fakta-faktanya atau gejala-gejalanya itu disebutkan dengan jelas. Tuh kalau sudah. Nah, kalau sudah itu diungkapkan fakta-faktanya. Kemudian sedikit disimpulkan gitu ya masalah sebenarnya ini apa atau masalah yang akan diangkat di penelitian ini yang mana gitu. Karena mungkin ada ya banyak masalah termasuk tadi mungkin Bu Dwi punya masalah dengan orang tuanya tapi tidak akan diselesaikan di PTK ini. Yang diselesaikan di PTK ini apa gitu. Yang pembelajarannya misalnya. Oh, ini ada mahatab juga ya. Penulisan latar belakang itu ada yang menyebutkan teori di awal, kemudian di akhir-akhir hanya Fakta lapangan tidak disebutkan teori, tapi ada juga yang seperti ini, ya, seperti model yang eh, proposal ini, laporan penelitian ini. Jadi, di, setelah lapangan, fakta lapangan ada teori lagi, nah, teori PJBL. Nah, ini misalnya, menurut Trianto, bahwa PJBL ini bisa mengucapkan suatu permasalahan. Untuk lebih mengekspresikan kreativitas dan meningkatkan kreativitas peserta didik, nah ini sebenarnya belum jelas ya. Tadi di sana masalahnya aktif keaktifan ya, di masalah yang muncul tadi cenderung pasif, kemudian metodenya ceramah. Nah, keaktifan tapi di sini munculnya kreativitas ini agak agak-agak berbeda ya tapi kalau dilihat dari metode mengajar yang ceramah ya ini bisa karena pjbl kan tidak ceramah ya Tuh mungkin ini lebih diperbanyak yang keaktifan belajar saja jadi teorinya itu disesuaikan dengan permasalahan kita dan pjbl tadi permasalahannya apa Kemudian, nah harusnya ada penekanan di akhir. Dengan demikian penelitian ini akan meneliti apa gitu ya. Itu -tuh, latar belakang. Nah, kemudian, oh ya boleh ditambahkan misalnya kalau tadi kan saya setelah latar belakang itu langsung rumusan masalah ya. Kalau mau ditambahkan detail identitas identifikasi masalah ya nggak apa-apa. Ini untuk memperjelas saja tadi yang di latar belakang itu apa yang kita ungkapkan. Nah, kan sebenarnya ini sudah ada di latar belakang. Tuh. Nah, pembatasan masalah ini tadi juga di latar belakang masalah bisa dicantumkan langsung gitu ya, tidak harus ada poin tersendiri. Tapi kalau mau poin tersendiri ya tidak apa-apa. itu masalahnya ini yang akan diselesaikan. Terus batasannya di tema ini, subtema ini. Kemudian rumusan masalah. Ini karena tadi dua ya masalahnya. Satu keaktifan, satunya hasil belajar. Ya rumusannya ada dua. Tapi kalau hanya satu, ke misal tadi motivasi saja ya berarti motivasi saja satu pertanyaan saja satu rumusan masalah kalau ada dua ya berarti dua Bu Putri izin Oke. bertanya Bu Putri Oke, untuk maka, Pak. ini rumusan masalah ini biasanya Ye. ada di soal UP ini Pak oh, iya. kata tanya bagaimana atau apakah Bu Oh ya Ya, Jadi sebenarnya itu yang ada. Bagus gimana bu? Okay. <tuh> uh, sebenarnya kalau PTK itu kan aslinya dia kualitatif dan lebih ke proses ya. Iya. Akan betul. lebih baik itu kalau bagaimana. Dulu saya waktu skripsi itu juga dikritik di situ bagaimana betul, gitu, gitu ya, ya lebih ke proses. Tapi saya lihat di bukunya siapa ya kemarin uh, kalau nggak Pak Sugiono ya Bu Ari Kunto itu ada yang apakah begitu? Boleh pakai apakah nah. Bu ya? G. Hmm. Mana ini ya? Coba saya lihat yang di sini. Nah ini bagaimana ya? Lebih ke bagaimana penerapan model ini untuk meningkatkan ini. Nah kalau amannya ya pakai bagaimana ini? jadi lebih ke proses. Kalau apakah kan nanti jawabannya ya tidak gitu ya. Sudah iya, gitu. Makanya okay. sudah selesai. Saya pernah dikritik itu di situ, Bu, Oh, okay. sama berarti, yeah. Pak. Nah, berarti aman. Amannya pakai bagaimana saja. Berarti mm. yang contoh ini bisa dikritisi, Ini apakahnya diganti bagaimana penerapan model ini untuk meningkatkan permasalahannya apa? Oh, terima kasih Pak Ilmi sudah men mengingatkan. Yeah. Kemudian kalau tujuan tadi tinggal ini ya mengubahnya menjadi kalimat berita mengetahui atau apa tadi di contoh saya ya tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk meningkatkan, nah, langsung saja ke apa namanya, tujuan utamanya kan memang kita untuk meningkatkan, nah, untuk meningkatkan keaktifan ini, karena nanti indikatornya juga peningkatan masalahnya tadi. Eh, maksudnya, eh, peningkatan yang menjadi masalah itu keaktifannya bagaimana tadi? tujuan penelitian. Jadi sama kalau rumusannya satu ya tujuannya satu, kalau rumusannya dua tujuannya dua. Jadi di rumusan tujuan sampai nanti simpulan itu sinkron. Misal di rumusan satu tujuan satu ya nanti simpulan juga satu saja. Terus manfaat penelitian, nah ini bisa juga dibagi dua seperti ini, manfaat teoritis, manfaat praktis. Atau hanya manfaat praktis saja, juga tidak masalah, karena kan ini lebih ke guru ya, lebih ke pembelajaran di kelas. Seperti yang dicontoh di modul gurunya, bagaimana siswanya, bagaimana mutu prosesnya, seperti apa, seperti itu saja sudah cukup kemudian Untuk penomoran, Bu, gimana, Bu? Oh, nggih, untuk penomoran. satu ataukah satu atau gimana, Bu? Yang idealnya itu, Bu, yang Idealnya. Kalau oh, yang ide ini kan pakai ABC ya, itu. Enggak, betul. Hmm. Ini biasanya gaya selingkung ya. E, tergantung tempatnya gitu biasanya, Pak. <laughs> Kalau saya juga menggunakannya yang ini, yang bab 1A 123 begitu. Oh, ya. G tapi kalau di STKIP Alikmah, itu skripsinya pakai yang 1.1, satu, 1.2 satu satu, satu iya. begitu. Jadi memang tidak apa ya, tidak harus hanya menyesuaikan gaya selingkung mm. biasanya bagaimana. Dan nah, nanti mungkin di daerahnya masing-masing bisa jadi berbeda. Jadi nanti benar kebiasaannya. Ya. Gimana, Pak? Benar keduanya berarti ya. Nggih, bisa yeah. dua-duanya bisa. Tinggal kebiasaannya di sana, di sana seperti apa atau mungkin peraturan di sana mungkin sudah ada format bakunya ya bisa dipakai tapi ya konsisten ya misalnya di bab satu menggunakan a ya nanti bab dua dan seterusnya a b c d gitu ya bukan yang satu titik satu begitu kalau okay, campur iya. nanti nggak konsisten Jadi pakai begini misalnya nah ini harusnya kalau setelah b itu satu di sini satu titik satu titik dua titik baru nanti a titik b titik baru satu kurung dua kurung terus a kurung b kurung dan sebagainya ini harusnya satu ini ini kalau mau menggunakan abcd jadi di latar belakangnya a ini misalnya ya nah ini misalnya b titik berarti selanjutnya satu titik nanti kalau di bawahnya ini mungkin di bab dua ya bab dua biasanya banyak seperti itu setelah satu titik berarti a titik Gini. kalau masih ada sub lagi berarti satu kurung nanti masih ada sub lagi Nah a kurung Begini. oh gitu bu ya urutannya ya Gini, urutannya kapital huruf kapital besar titik terus angka Arab, angka titik, terus, okay, terus huruf kecil, huruf titik, kecil ya terus, okay, terus angka kurung, kurung, kurung ya. okay. oh gitu ya kurung. Ini hmm. kalau mau menggunakan yang huruf-huruf, tapi hmm. kalau yang satu titik itu berarti uh, mengikuti mengikuti babnya. Misalnya, misal saya berikan, misal bab sebenarnya. satu. Oke, okay, misal bab satu kan pendahuluan ya. Mm. Bab satu pendahuluan, maka nanti di sini satu titik satu itu latar belakang, latar belakang masalah. Nanti satu titik, titik dua. dua rumusan. Mm. Nah, Oke, okay. kalau misalnya di bab dua itu biasanya ada banyak banyak sebab nggih kajian pustaka misal a nya ini berarti apa? Misal ini hasil hasil belajar ya, hasil belajar. Maka bab 2 berarti 2.1. Ya, 2.1. Ya. Hmm. Latah saya pakai abc ya. 2.1 hmm. itu hasil belajar. Misal pengerti eh gini dulu misal hasil belajar terus subtitle Sub nya berarti 21.1 titik satu pengertian gak, hasil, hasil belajar. belajar nah terus dua satu dua g misalnya hmm. uh, cara mengukur hasil, hasil belajar ya yeah. dan sebagainya nanti dua titik dua yang modelnya apa di sini Oke, 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 dan seterusnya oke, ini tidak disingkat ya oke, itu is learning mm. dan seterusnya itu kalau mau menggunakan yang angka oke, 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 abc tadi oke, gitu Pak Ilmi ini bab yeah. satu selesai kalau sudah sampai manfaat yeah. <laughs> tinggal okay. nanti nambahkan satu. bab dua. Okay. untuk tugas minggu depan Bu untuk uh, satu minggu ke depan ini kita apa kira-kira biar teman-teman oh, okay. bisa ini satu minggu ini berarti Bapak Ibu sekalian membuat proposal lengkapnya ya kan Insya Allah sudah paham Gih. sekarang sudah mulai ada gambaran sudah mulai Uh, ingat lagi, mungkin dulu pernah membuat, terus lupa ya. Sekarang sudah ingat lagi, jadi bisa dibuat bab satu, dua dan 3-nya Itu misalnya ini, uh, ini saya contohkan poin-poinnya, gitu. Poin-poin bab satu pendahuluan, kalau mau pakai abcd pakai yang tadi itu. Minimal ada empat ini, kalau mau ditambahkan lagi silahkan didetailkan seperti tadi misalnya ada identifikasi Oke. ada batasan monggo tapi minimal ada empat itu di bab satu hmm. kemudian bab dua nya kajian pustaka nah ini hmm. variabel maksudnya dilihat dari judul saja sudah bisa nanti misalnya tadi hasil belajar kemudian didetailkan lagi di subbabnya uh, kalau di modul nah ini misalnya keaktifan siswa itu yang diperlukan pengertian, faktor-faktor, indikator, cara mengukur, cara meningkatkan. Tuh, ini untuk me mengaitkan ya antara keaktifan dengan NHT ini. Oh, ternyata nanti di cara meningkatkan ini ada di situ salah satu caranya adalah dengan pembelajaran yang kooperatif berarti yang di sini nanti juga begitu kelebihannya atau manfaatnya salah satunya adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa itu, itu di bab 2 selain variabel ada kerangka pikir kerangka pikir kerangka pikir ini pada intinya mengaitkan tadi di berdasarkan kajian pustaka tentang keaktifan siswa dan model ini maka, dapat disintesis bahwa ada keterkaitan apa keterkaitannya disebutkan referensi satu maksudnya referensi satu di sini tokoh-tokoh tadi ya dari buku-buku atau hasil-hasil penelitian. Jadi ringkasannya saja ringkasan bahwa model ini bisa meningkatkan ini gitu. Kalau sudah ada kerangka, kemudian hipotesis. Hipotesis selesai, kemudian bab tiga. Bab tiga metode penelitian. Metode yang perlu dicantumkan, jenis, jenisnya PTK, subjeknya berapa orang, siswa kelas berapa. Kalau mau ditambahkan tempat juga boleh. Kemudian... Nah, rencana prosedur penelitian. Kalau rencana ini yang tadi ya siklus-siklus, kalau misal masih bingung ya, berarti tidak usah dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah paham, ya langsung saja ke sini sampai uh, indikator keberhasilan. Jangan lupa daftar pustakanya dicantumkan, semua referensi, baik buku, jurnal, berita, maupun sumber lain yang relevan dicantumkan di daftar pustaka nah ini sudah saya cantumkan juga contoh penulisan bagaimana menulis daftar pustaka kalau dari buku atau kutipan dari buku ya nah ini mana yang harus dicantumkan untuk kalau dari jurnal dari buku tiga penulis empat penulis ini ada di bawahnya itu saya ambilkan contoh atau uh, apa pedomannya ya pedopannya kalau kutipan langsung biasanya menggunakan ini tanda petik kemudian kalau bahasa Inggris dicetak miring kalau kutipan tidak langsung ya berarti diparafrase tidak langsung kopas dari sumber aslinya Oh, itu kutipan daftar pustaka ada di bawahnya penulisannya ini biasanya nama belakang baru nama depannya disingkat tahun judul kota terbit titik dua penerbitnya apa Tuh. ya sudah selesai <laughs> Ye, gitu Pak Ilmi. Ya, berarti paling enggak ya sampai bab dua dulu ya Bu ya. Ye, kalau masih bego ya, bab tiga sampai bab mm, dua dulu. Bab dua dulu paling enggak ya. Jadi Ye. kita bertahap ya, karena kan ada lima pertemuan. Kalau Ye. langsung nanti tiga bab berarti kan ah, selesai ya. nanti. Ya. <laughs> ya, jadi bab dua mm. dulu mungkin sampai bab dua ya. Oke. Okay. Iya. Itu sepertinya barangkali yeah. satu pertanyaan, Bu. Mungkin, yeah. Bu, sih, silakan. Mungkin. Silakan, uh, Bapak Ibu yang mau hmm. bertanya satu pertanyaan, silakan. Masih tentang seputar proposal PPK, ya? Yeah. Silakan. Atau kalau belum ada tadi mungkin ini ya yang Sinta, Pak Selamat bisa menambahkan cara mencari sumber di Sinta. Kalau tadi kan Google Scholar sama di Garuda ya. Tadi yang Garuda belum saya contohkan. Sama intinya Garuda. Jadi kalau mau mencari biar sumbernya tadi ini apa apa uh, up to date Ya, sumbernya terbaru tadi tahun 2022. Nah, itu bisa menggunakan Google Scholar atau Garuda. Garuda Ristek Eh, sorry. Bukan, maksud saya Garuda Kemdikbud.go.id. Ya, saya kopikan di chat. Itu bisa juga dicari di situ. Begitu, Pak Selamat mau menambahkan yang Sinta atau sudah dicukupkan? Uh, saya tawarkan ke Bapak Ibu ini cukup atau tambah tambah saya siap. Kalau <laughs> cukup nggih monggo saya juga siap. Gimana Bapak Ibu? Monggo. Halo. Oke, sepertinya <laughs> besok malam boleh. lagi sepertinya, Pak. Iya <laughs> yeah. uh, sudah jadi, jam 9 ternyata ya. Yeah, iya. <laughs> Sorang ya, Bu tadi Budi. sudah jam 11. Iya. <laughs> yeah. 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 Nih, Bu siapa ini yang dari Papua tidak hadir sepertinya, Bu? Ya, tadi tadi ada yang dari Papua Barat itu Bu siapa tadi Bu Veronica ya oh, Bu Veronica ya mantap ini, ada yang masih satu lagi manat. ada Bu Asriani ya Ya. Bu Asriani ini tidak hadir sepertinya. Bagaimana untuk malam hari ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ah, uh, sepertinya sudah sudah mengantuk ya Budina Budina tuh, <laughs> yuk, ya. <laughs> tapi ada ini ya Mas ya sudah paham gitu Bapak Ibu sekalian kira-kira ya. apa yang akan dikerjakan sudah nah, sudah semakin itu. paham ya tanya lagi soalnya bu terlalu banyak tanya, bu. <laughs> terlalu banyak jadi nggak ada yang ditanyakan kemudian mau tanya itu Bu Mangga nah, yeah. kan kemarin tadi kan sudah kita ngasihkan judul misalkan mau ganti judul tidak apa-apa ya Gih, boleh monggo kalau memang belum yakin dengan judul itu ya, mau di, ye, diganti nggak apa-apa oh. nanti misalnya sudah jadi proposalnya mau dikirimkan Japri ke kami ke saya ke Pak Slamet ke Pak Misbah Bu Arin juga boleh ya ya matur nuwun sami-sami terima kasih Bu Dian Uh, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Nih waktu juga sudah menunjukkan jam 9 Bu Putri. Terima kasih nih Bu Putri, materinya luar biasa. Yes, saya sama saya Bu. Banyak, banyak belajar lagi nih. Dan teman-teman okay. juga uh, malam hari ini pastinya, pastinya sudah mendapatkan ilmu baru lagi ya. Karena untuk PTK. PPK sekarang dan zaman dulu istilahnya ya beberapa tahun yang lalu itu sudah berbeda judulnya saja saya lihat sudah banyak sekali perbedaan karena mengikuti model pembelajaran mungkin ya Bu Putri terima kasih Bu Putri untuk malam e, hari selamat. ini materinya. mudah-mudahan teman-teman uh, di sini Bapak Ibu hebat di sini yang sudah bergabung di pelatihan PTK mendapatkan manfaat dari hasil belajar kita malam hari ini terima kasih Pak Selamat Widodo sudah menemani sampai malam ya sampai terakhir nih sampai jam 9. ya sama-sama Bu ada uh, tim yang lain juga dari LPTK SKIPL Hikmah ini Pak Misbah juga ada, juga Bu Arin ya, Bu Arin terima kasih, Pak Misbah terima kasih, dan Pak Ilmi yang selalu mendampingi terima kasih. Teman-teman yang telah hadir uh, pada pelatihan ini saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Untuk malam hari ini uh, kami cukupkan. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih terima semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.